Nak katakan orang kata hijrah pun takut juga. Adakah betul-betul artis ni yang dikatakan berhijrah itu berhijrah sungguh-sungguh? Berhijrah daripada semua sekali, anggota lahir dan batinnya, semua sekali berhijrah. Takut. Saya kadang-kadang saya fikir dah 53 tahun ni hidup, barulah hari ini kesedaran berlaku. Kesedaran terhadap diri itu orang kata masih jauh dengan Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadhan nabil karim Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manwalah, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana kita pada malam ini diizinkan oleh Allah SWT untuk solat berjemaah waktu maghrib. Dan bersyukur kita kepada Allah SWT kerana hari ini diberi peluang untuk kita bertemu, jalin silaturahim antara umat Islam di akhir zaman ini. Mudah-mudahan dengan kedatangan kita kemari bukan saja dapat rahmat dan keberkatan daripada Allah, juga dapat memupuk diri kita untuk terus menuju ke menjadi Islam yang sejati, insyaAllah. Terlebih dahulu saya bertaruh sikit untuk mengenalkan diri saya. Nama saya Ismail Zainuddin, kenali sebagai Mel. Pernah membuati Kulang Wings satu ketika dulu, iaitu pada tahun 1995 awalnya, dan hujung 1995 saya keluar dari Wings. Jadi di sini ada yang kenal dan ada yang tidak kenal tentang saya lah. Cuba angkat tangan, siapa peminat-peminat Wings ni? Saja yang nak tengok peminat Wings ada tak? Ada. Allahu Akbar. Tengok otai yang kat dulu ha. Duduk ke tiang. Terima kasih. Saya dilahirkan di Teluk Intan Perak, di Pekan Cenderung Balai. 7 orang adik-beradik, anak yang bongsu. Sekolah sampai jejah tingkatan 3. Lepas tu masuk pondok setahun, keluar pondok terus ke mendekatkan diri dengan berbagai-bagai jemaah. 1978 arwah bapa saya meninggal, iaitu pada umur saya umur 12 tahun, dan ibu saya meninggal pada umur saya 27 tahun, iaitu pada tahun 1993. Apabila kedua orang tua ni sudah meninggal, maka habislah tugas mereka sebagai kedua bapa untuk mendidik anak-anaknya dan jaga saya sendiri. Dididik dengan penuh kasih sayang, dididik dengan
penuh disiplin dalam bidang agama. Tapi setelah mereka tak ada, foundation kurang sikit, agak kekuatan tu agak lemah sikit, maka itulah sebabnya pada tahun 83 saya berhijrah ke KL. Dan dipendekkan ceritanya, saya menjadi penyanyi-penyanyi majlis-majlis perkahwinan, majlis-majlis makan malam, dinner, dan akhirnya saya menjadi recording artist. Sehinggalah di waktu ini umur saya dah 53 tahun. Di masa di dalam Wings, umur saya 29 tahun, hampir 20 lebih tahun dah saya tinggalkan Wings. Sempat buat satu album dalam Wings, iaitu album yang bertajuk Orang Asing. Jadi orang asing tu saya lah. Berlainan daripada album-album yang terdahulu yang dinyanyikan oleh Dato' Abi bersama dengan Wings, album itu ada unsur-unsur agama sikit. Tak tahu bagaimana boleh terjadi begitu, mungkin disebabkan oleh ada sedikit pembicaraan-pembicaraan saya yang saya nak. Jadi berlakulah orang kata lirik-liriknya ada unsur-unsur agama sikit. Alhamdulillah, sehinggalah hujung 95 saya keluar dengan Wings. Titik orang kata turning point dia, saya keluar dari Wings tu sebab saya mimpi arwah ibu saya. Mimpi yang sama, 3 malam berturut-turut, pukul 2:30 mimpi ke mak saya tu. Tapi saya mimpi tu dia membelakang saya, tapi saya tahu itu ibu saya. Bila mimpi itu berlaku, saya jadi resah dan orang kata tak seimbang dengan mimpi tersebut. Dan saya jumpa seorang ustaz, dia kata, "Mel, apakah orang kata yang saya buat masa bersama kedua bapa tu?" Saya kata, "Saya menjadi tukang azan masa kecil tu. Bapa saya menjadi imam masjid dan ibu saya guru mengajar Quran di kampung. Jadi setiap kali bapa saya pergi ke masjid, sayalah jadi muazzin. Alhamdulillah sampai sekarang saya ingat lagi orang kata patah-patah lagu dalam orang kata dalam muazzin ni." Jadi begitulah orang kata pengalaman hidup orang kata sebagai seorang kanak-kanak, remaja dan juga akhirnya pengalaman menjadi seorang recording artist. Dan pengalaman sekarang sudah menjadi nak sebut kanak-kanak malu juga, belajar lagi, belajar untuk berdakwah di sini dan juga berkongsi segala maklumat yang ada dengan keluarga dan juga anak dan juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insyaAllah. Yang dimulakan lagi dikasih tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, JKJK masjid, ibu-ibu, bapak-bapak, abang-abang, adik-adik yang dirahmati Allah. Hari ini pertama kalinya saya datang kemari. Alhamdulillah malam tadi saya berlepas di kampung Sungai Yum, di Sungai Siput, Perak, kampung asli. Maghrib di sini, besok ada dalam handphone ni. Bulan 11 ni, sampai bulan 12, malah saya bersama dengan rakan-rakan sahabat saya seperti Ali Ekspedisi, Ijam Benison, Syam Kamkazi, Zul Hendi Black, Samsul Harau, Syam Kamkazi, kami ni satu kumpulan orang kata pendakwah bebas. Tugas kami sekarang ni membuat artis-artis yang mana nak
nak hijrah tu, kami tolong bawa sekali lah. Yeah. Nak katakan orang kata hijrah pun takut juga. Adakah betul-betul artis ni yang dikatakan hijrah itu hijrah sungguh-sungguh? Hijrah daripada semua sekali anggota lahir dan batinnya, semua sekali hijrah. Takut. Yeah. Saya kadang-kadang saya fikir dah 53 tahun ni hidup, barulah hari ini kesedaran berlaku. Kesedaran terhadap diri itu orang kata masih jauh dengan Allah SWT. Semenjak saya mimpi mak saya itu, itulah turning point dia. Ustaz itu kata balik kepada fitrah semua jadi. Buat balik apa yang Mel buat dengan kawan-kawan, dengan ibu bapa dulu. Buat balik, maknanya patah baliklah. Itu saya. Jadi 96 tu saya dah mula dah melangkah untuk berdakwah, cari guru, belajar balik sembahyang, belajar balik tentang ilmu-ilmu agama, belajar balik adab kita dengan Allah SWT, adab kita dengan semua manusia, adab kita dengan alam, adab kita dengan binatang, semua belajar. Dan di situ kami belajar dengan sungguh sekarang ni, iaitu Yang Mulia Tuan Guru Maulana Aman Helmi, dia ni jemaah tabik lah, ikut keluar 3 hari, keluar 10 hari, keluar 40 hari, 4 bulan, hinggalah setahun. Belajar membaiki diri sebab sehari-hari belajar. Dan hari ini saya merasakan kehidupan agak tenang sikit, tenang daripada menjadi artis dulu. Kalau lagu dalam album orang sing itu, lagu yang topnya sehinggalah hari ini, salah satunya Lena Juliet Intan. Siapa dengar lagu Lena Juliet Intan ni, perempuan yang merintan tu sonok sangat dia. Gulik-gulik dia suka. Dia senyumnya kalau gitu. Kan? Lagu satu lagi, Semalam Hangat. Semalam Hangat ni adalah satu lagu yang ditulis oleh J.S. Kevin, arwahnya. Dan satu penyesalan, orang kata berlaku pada diri dia tentang dadah. Dalam susunan lagu tu tentang dadah. Jadi alhamdulillah, tutup cerita tu. Saya nak ceritakan sekarang ni perjalanan kami lah, artis-artis yang dia katakan hijrah ini, adakah betul-betul hijrah? Yang saya takutkan tadi, bila umur kita menjangkau setengah abad ni, umur saya 63 tahun, Imam Ghazali berkata, apabila umur kamu menjangkau ke 40 tahun, kebaikan tidak dapat mengatasi kejahatan, maka bersiap sedialah kena ke Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Imam Ghazali cakap, bukan saya cakap. Jadi adalah orang kata, makin lama kerisauan tu berlaku terhadap diri ini, sampai bila kita nak jadi macam ni? Sampai bila orang nak puja kita? Sampai bila kita nak menagih orang suka supaya suka dengan kita? Dan sampai bila kita nak berdiri atas stand seorang penyanyi yang dah lama dalam dunia ni? 30 tahun, hampir 30 lebih tahun saya mengorak langkah sebagai seorang penyanyi. Nyanyi dah mau mengkahwin, macam kuih perkahwinan di kelab-kelab, sampai recording artis, macam-macam kera, macam-macam ragam lah. Dia dah puas dah. Dah puas dah hidup sebagai seorang artis ni, dah puas dah. Hidup yang tak puas sekarang ni, hidup kita dengan Allah SWT. Hari ni dalam suasana persahabatan kami sebagai artis, Setiap hari Rabu kami belajar tentang betapa kita menekatkan diri dengan Allah SWT. Nombor satu, saya tak diberi masa panjang, saya rasa sampai ke 9 ni.
Nombor satu, dia kata sahabat-sahabat artis, dia kata ambil empat perkara dulu. Empat perkara ni sangat penting dalam kehidupan kita. Dengar senang, tapi nak buat susah. Saya mula-mula dengar agak-agak senang juga lah. Lepas tu bila kita buat, makin lama makin teruk, makin lama makin teruk, makin lama makin susah. Susah nak buat, nampak senang. Nombor satu, solat jangan tinggal. Saya rasa setiap kali kuliah saya, inilah saya bagi. Solat jangan tinggal, kalau boleh solat di awal waktu. Saya tanya dengan guru saya, kenapa perlu solat? Saya kata, saya tanya soalan bodoh tu, tapi penting dengan hidup. Kenapa perlu solat? Cantik ni, bukan buku macam pen semua dah cantik. Kenapa perlu solat? Dia kata satu, tanda kita beriman dengan Allah SWT. Faham lah tu, mana straight forward tu. Kita solat ni tanda kita beriman dengan Allah SWT. Allah tak nampak, tapi kita beriman dengan dia. Ni nampak nampak senang kan. Kenapa solat? Tanda kita beriman dengan Allah, itu sebab kita solat. Nombor duanya, titik tolak segala-gala dalam kehidupan adalah solat. Nak selesaikan kehidupan kita ni dari sehari ke hari, kalau kita tinggalkan solat, percaya tak? Confirm mesti ada masalah. Confirm ada masalah kalau tinggalkan solat. Sebab saya pernah tinggalkan solat ni. Dulu dengan mak, dengan bapak, saya jadi muazzin. Bila habis muazzin, bermakna kehidupan saya dengan bapak saya tu tak ada masa untuk main-main dengan kawan-kawan saya remaja zaman sekolah, tak ada. Punya tegas dia. Kadang-kadang boring juga, marah juga saya dengan dia. Tak ada main, tak ada apa kan. Kadang-kadang boring juga kita budak-budak. Saya umur saya 9 tahun, jelajah 3. Saya dah ikut bapak saya naik lantar carrier di belakang besikat tua dia tu. Naik belakang tu besar, lepas duduk tu besar, kengkang. Sehingga sakit lipat ni kadang-kadang boring. Jadi bila jadi macam tu, rupa-rupanya sekarang baru kita tahu pentingnya pengajaran seorang bapa kepada anak-anak. Saya dah masuk dah macam-macam kawan ni, macam gangster ada, hisap dadah ada, kaki rogol ada, kaki zina, minum arak, semua saya dah kawan. Betul lah, rupanya kita bercampur, pusing. Ada doa daripada mak bapak, insyaAllah kita selamat. Itu sebabnya kita sebagai mak bapak sekarang ni, saya dah 53, ada anak 2, doakan mereka yang baik-baik. Betul, ni hari-hari yang orang kata, ustaz dah beritahu, ulama-ulama dah beritahu. Kalau ada daripada mulut kita sebutir keluar perkataan yang tak elok, maka itulah doa kita untuk anak. Bahaya. Kalau detailkan balik, kaji dia balik, bahaya kita. Bahaya. Itu sebabnya titik tolak dalam segala kehidupan ni, solat. Tak solat, maka hidup kita akan jadi huru. Nampak senang. Ada orang kau solat ni, orang tak solat man. Tapi dia kaya juga. Tak solat pun dia kaya juga. Kaya nampak kaya duit, tapi hati dia 5,000. Yang kita nak hati kita tenang. Relax. Walaupun tak ada duit, tak ada sabut pun letak, solat. Nombor tiga, tanda kita bersyukur dan berterima kasih kepada Allah SWT.
Solat ni sujud kita tu, tadi kita bersyukur dengan Allah. Berterima kasih dengan Allah. Syukur dengan Allah, terima kasih. Kau berikan aku hidayah. Kau mengingatkan aku untuk aku bersolat. Untuk aku bangun malam. Buat solat sunat tahajud. Sunat hajat, sunat taubat. Setiap malam. Terima kasih Allah. Kau menggerakkan segala yang ada di badan aku ni. Ha. Tapi kita rani, kita lupa. Yang ada benda ni kita ni, kita ingat kita punya. Rupanya semua Allah punya. Tabligh ni, tak ada cerita lain. Semua yang ada kita ni, baik lidah, apa semua yang ada kota badan kita ni, semua Allah. Pakaian hak Allah. Duit dalam poket hak Allah. Semua Allah. Tapi kita kadang-kadang, kita lupa. Lepas pandang, akhirnya kita ngaku, kita punya juga. Kereta, Allah punya. Rumah besar, Allah punya. Sekejap sekelip mata dia nak ambil. Sekejap je, lebuh habis. Saya pernah kena sikit strok. Dulu saya ingat, saya menyanyi boleh sampai tu. Menyanyi boleh sampai tu. Rupa-rupanya bila kena strok, sebelah badan habis. Saya ingatkan boleh berjoget-joget di depan tiang, julur-julur lidah, kan? Boleh menyanyi lagi. Sedap suara aku ni. Sekali dia tarik suara, habis. Mata saya juling, lidah saya bengkok, mulut bengkok cemari, sengit. Mata juling, tangan tak boleh angkat, kaki tak boleh angkat. Sebelah habis. Mulut cakap orang, bet-bet-bet-bet gitu. Saya ingatkan, saya dah tak ada dah. Dah mati dah. Tak lama ni saya kata. Tak lama. Bila mengenangkan tak lama tu, bila ingatkan mati, takut. Sebab apa takut? Sebab banyak dosa dengan Allah SWT. Ni penat ni. Minta maaf tuan, saya bercakap kadang-kadang dia dah jadi serak-serak-serak sebab penat. Jantung, kedudukan jantung sekarang ni dup-dup dup-dup dup-dup-dup-dup prup-prup-prup macam tu. Tuan boleh dengar tak telinga tuan-tuan kat sini dengar jantung saya. Dulu saya risau, sekarang saya tak risau sebab nak mati anytime boleh mati. Ini mengenangkan seorang ustaz lah. Seorang ustaz beritahu orang saya, man, mati ni bukan tentu sakit boleh mati. Kadang-kadang orang sakit tu sangat lama sakit dia. Tapi kadang-kadang orang sihat ni tiba-tiba, besok dah tak ada lah. Nah, itu dia. Jadi jantung saya tak betul. Saya bercakap kadang-kadang penat. Bercakap pun RLS, sebutan tak tepat. Itu yang terjadi pada ni. Tapi syukur kepada Allah SWT. Kena boleh lagi daripada tangan tak boleh angkat, mata saya juling, cakap tak boleh, kaki tak boleh angkat. Akhirnya, diberi kembali. Kudrat yang kita selama ini diambil sekejap tu, dibagi balik. Hebat Allah. Ini yang dikatakan, betapa hebatnya Allah tu. Saya nak ceritakan, hari ini hebat Allah. Yang kita lupakan Allah. Sehingga kan kita anggap Allah tu kadang-kadang minta sedekah dengan kita. Minta sedekah kita tuan-tuan. Malu pula kita dengan Allah SWT. Malu kita. Sebab apa? Anggapan kita, apa yang ada keliling kita tu ni. Ni semua bukan hak Tuhan. Hak kita tu. Yang paling teruk sekali duit lah. Ini hak aku duit ni. Kejap hilang ni. Dulu saya nyanyi. Duit saya boleh dapat satu show 6,000 ke 8,000 satu show tu. Sebulan 4 show. Kalau 8 kali 4 32,000. Kita anggap 5,000 sudahlah. 5 kali 4 20. Tahun 1995 dah cukup sangat dah. Tapi ke mana pergi duit tu sekarang? Sebab inilah yang kita takut ni saya nak cerita ni. Duit yang malir pada kita ni belum tentu ada berkatnya. Sebab duit yang mengalir dalam kita ni, belum tentu kita zakat sikit. RM1,025 kena zakat. Pun kita tak buat.
Jaga-jaga. Berkat atau tak berkat apa yang ada dalam kita ni. Oh, benar. Eh? Yang ketiga. Yang keempat. Solat ni, kalau kita solat penuh dan khusyuk, tenang, eh? Relax kita buat, angkat slow-slow, tak ada kelojoh, ada ketenangan dan ketenteraman dalam solat. Itu sebabnya kadang-kadang kalau kita perhatikan orang solat ni, relax je dia. Allahu Akbar. Baca pun relax. Itu orang yang tenang. Tapi kalau kita solat dengan gelojoh, dengan laju, lepas tu keluar, percayalah, kalau kita solat macam tu, panggil kita belum tentu boleh ubah. Sebab kita tak membaiki solat kita. Kita tak membaiki solat kita, macam mana kita nak baiki diri kita, anak dan sejud, juga masyarakat. Tak akan dapat. Saya takut sekali apabila yang dikatakan hijrah ni tadi ni, saya kaitkan sikit hijrah. Saya takut apa yang saya bagi ni, takut-takut balikkan saya berdosa. Yang keluar sebutir demi sebutir keluar daripada mulut saya ni, saya takut apa yang saya cakap ni, saya takut saya tak buat. Oh, penat ni. Yang bercakap sebenarnya ni, tak buat. Itu yang kita takut. Betul ke buat aku ni? Aku ni buat kesidak ni? Kan? Takut. Eh? Nombor lima. Kerana ada jati diri di situ dan disiplin diri. Kita sembahyang relax, ya. Angkat takbir Allahu Akbar. Kita angkat takbir Allahu Akbar. Hari-hari kita buat sembahyang di waktu sehari semalam. Apa perasaan kita ketika angkat takbir Allahu Akbar tu? Apa perasaan kita? Ada tak kita rasa Allahu Akbar? Rasa gundah gulana lama tiada tak? Rasa cemas, rasa risau, gementar dengan Allah SWT. Ada tak rasa? Belum ada. Tak tahu dalam masjid ni mungkin ada, adalah sebahagian daripadanya adalah. Tapi saya yakin kita belum lagi dapat gementar hati dengan Allah SWT. Itu sebabnya para sahabat-sahabat Nabi, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ya, ngambil uduk, baru ambil uduk. Ambil uduk. Itu orang yang paling ganas bersama jahiliyah ni, orang paling ganas. Cerita banyak tak ada, penampar je. Ganas Sayyidina Umar. Adik dia dia tampar berdarah, anak dia tanam hidup duduk. Ganas Sayyidina Umar. Tapi bila dia beriman, masuk Islam, syahadah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling takut disebut Allah Akbar, takut. Di antara orang yang takut. Ambil uduk, pucat muka. Takut dengan Allah SWT. Ambil uduk, belum menghadap lagi. Angkat takbir, Allahu Akbar. Sepatutnya angkat takbir, Allahu Akbar, Allah Maha. Segala-galanya hak dia tu, depan ni, hak dia. Baru kita ada perasaan takut. Allahu Akbar ni letak puncak gunung, puncak gunung berderai jadi debu, takut dengan Allahu Akbar. Letak di permukaan air, laut, kering laut, takut dengan Allahu Akbar. Para sahabat dulu, sebut Allahu Akbar, kalimah Allahu Akbar ni, lari dia orang, takut. Pernah kita dengar riwayat sejarah, Sayyidina Abu Bakar angkat takbir, takut dengan Allahu Akbar tu, sehingga hangus saja. Ini yang kita nak dapatkan solat yang demikian ni, daripada dulu kita solat, sekarang ni agak-agaknya dapat kita solat macam tu. Oh, fikir balik, oh ini buat solat pun ni. Betul lah, maknanya apa yang guru saya ajar tu, betul lah. Hari ni kita pandang balik, kita pandang menung balik diri kita ni. Hari ni ada yang 20, ada yang 30, ada yang 40, ada yang 70, 80.
Kita sosial orang kata, siapa cakap ni? Orang kata, artis rock ni dia suka cakap direct je. Eh? Bukan apa pasal, inilah kehidupan artis rock ni. Dia begitulah. Berapa kali dah selama kita hidup ni, cuba kita tanya diri kita balik. Berapa kali dah kita solat malam? Bangun malam, buat tahajud, buat taubat, sunat hajat. Bangun malam, rajin bangun malam. Sebab pemakaian ahli-ahli syurga di dunia ini, solat itu menjadi pakaian. Nak tengok dia ahli syurga tak syurganya, malam dia mesti bangun, istiqomah. Itu pakaian ahli-ahli syurga. Agak-agaknya kita nak suka ke tidak, kalau malah dah bangun malam, susah nak buat duha, susah nak buat tahajud, susah nak berdoa, agak-agaknya kita ni dekat ke tidak dengan Allah SWT, dekat ke dengan syurga Allah SWT? Jauh. Kita ni memang jauh dengan Allah SWT. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. Surah Taha ayat 126. Kata Allah, apabila kamu tidak berzikir pada aku, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا, maka hidup kamu akan bagi susah. Maknanya hari ini, kita dah jauh dengan Allah SWT. Sebab apa saya kata jauh? Sebab kalau kita rapat dengan Allah SWT, ni penuh ni sampai ke belakang, penuh, kumpul penuh. Kita renunglah, renung balik. Agak-agaknya selama kita hidup ni, berapa kali dah kita bangun malam untuk mendirikan tahajud, taubat. Siang hari kita dah buat ni, siang hari dah buat dah. Besok subuh, sebelum subuh tu, part tu kalau boleh bangunlah. Kita buat, minta ampun dengan Allah SWT. Semayang taubat, minta ampun dengan Allah SWT. Minta ampun. Sebab kadang-kadang, satu hari kita yang melata-lata dekat bumi Allah ni, kadang-kadang kita, mulut kita terlepas. Suka orang kata mengumpat, macam-macam cerita lah. Tak payah saya cerita lebih lah. Kita tahulah diri kita siapa kan. Besok subuh, sebelum subuh, sembahyang qablah subuh. Qablah, sunat subuh. Sebab apa? Lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Subuh, sekali kita syahadah dengan Allah SWT. Anggaplah besok, bukan besoklah, malam ni. Anggaplah malam ni, kita bangun. Bangun kita yang terakhir. Saya dengar ni rugi kadang-kadang. Kadang-kadang dengar ustaz ni beritahu, Mel, nak semayang ni, nak digat semayang ni, nak takut Allah ni, digat, nak buat semayang. Kita anggaplah semayang kita hari ni, semayang yang terakhir. Lepas ini isyak, kalau sempat isyak. Kalau sempat ni, silap-silap kan, kalau sujud kan, berdiri ke apa, tergolek kita, Allah Ta'ala ambil yang macam ni. Maka kita matilah masjid, syukur Alhamdulillah. Anggaplah solat terakhir pada malam ni atau besok pagi. Itu je nak rasa takut sikit. Mungkin aku nak buat solat ni, solat terakhir lah. Tentang aku akhir ni, mana tahu. Kita buatlah. Sebab kita ni bangun malam jarang. Macam mana kita nak kata kita rapat dengan Allah SWT? Tak jauh dengan Allah SWT. Wa man a'radan zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Jauh. Kita jauh dengan Allah. Sebab apa? Tak nak pergi kuliah agama, dengar ceramah tak nak.
ada sikit tentang hal ehwal agama di masjid, surau, tak nak pergi, tak nak berkawan dengan ustaz, lemak-lemak tak nak kawan. Dia punya hal, aku punya hal. Ini hidup aku. Belum sampai hidayah ni. Tengok kita, kurang hajar tak kurang hajar dengan Allah SWT. Betul. Siapa cakap kurang hajar ni bukan apa? Hidayah ni kita kena cari. Bukan bergolek datang, tidak. Hidayah kena cari. Mana? Tunggulah hidayah datang. Tampak mulut kita, betapa kurang hajarnya kita dengan Allah. Sehingga kan, hidayah Allah Ta'ala dah bagi dah, cuma kita tak nampak. Okey, solat tadi habislah. Yeah. Yang keduanya, kita nak cerita mengapa kita perlu jaga solat. Yeah. Satu, jangan tinggal solat, dan boleh kalau boleh solat di awal waktu. Ini jaga solat ni. Allah SWT akan jamin rezeki, jaga rezekinya. Yeah. Ini Allah Ta'ala cakap ni, jamin. Allah Ta'ala akan jamin rezeki dia dan jaga rezeki dia. Ni kalau menjaga solat di awal waktu, istiqomah kita buat, Allah akan jaga rezeki kita dan jamin rezeki kita. Eh? Nombor dua, Allah jauhkan daripada siksaan kubur. Kalau kita jaga solat awal waktu ni, Allah akan jaga jauh daripada siksaan kubur. Nombor dua. Nombor tiga, Allah akan beri buku amalan kita di tangan kanan kita. Ni satu-satu saya pergi. Ni dah lama dah, orang semua tahu sebenarnya. Tapi nak praktikkan tu susah. Saya berani cakap ni, saya nak buat mula-mula, ui, garuk kepala ke? Macam ini apa seksa, berat. Eh, nak bangun malam lagi berat lah. Eh, bangun malam. Kalau dah sempat selimut, hotel, rumah kita ada aircon lah. Tak maaf lah. Eh, nak bangun malam. Tak ada lah, tak ada. Jauh. Eh? Allah Ta'ala akan berikan buku amalan kita pada tangan kanan kita. Nombor empat, meniti titian sirat dengan sepantas kilat. Kalau kita buka YouTube, eh, dengar ceramah agama tentang nak melalui titian sirat ni, ya Allah, takut kita dengar. Silap lalu berentum itu. Silap lalu berentum itu. Kita ni, kita jangan cerita orang lain lah. Kita ni, agak-agaknya lepas tak lepas. Kita baca dia, kita balik, lepas ke tak lepas aku ni. Ha, sendirilah kan. Nombor lima, masuk ke surga tanpa hisap. Masuk surga tanpa hisap. Saya dengarkan pintu surga ni, ustaz bercerita, Tuan Guru bercerita, dan ulama-ulama, ustaz-ustaz yang tersohor cerita dalam YouTube. Pintu surga je kita tengok, kita menung selama 40 tahun. Ni mangkak dah mangkak tu ni dah. Mangkak tak berapa ribu tahun mangkak atas titian sirat tu. Sampailah ke depan pintu surga. Kita tengok pintu surga tu, tengok pintu surga, tengok saja 40 tahun menung. Punya cantik pintu surga. Punya cantik pintu surga, menung lawanya pintu surga. Belum masuk lagi. Tengok pintu dia, kita dah menung 40 tahun. Hebat. Itu baru pintu ya, pintu surga. Kalau masuk, lagi lah. Lagi hebat itu. Neraka pula. Meniti tu, sirat ni. Bawah neraka ni. Campak seketul batu di atas pukat neraka. Nak sampai ke lantai neraka, agak-agak berapa ribu tahun. 7,000 tahun baru sampai ke lantai neraka. Kalau kita duduk dalam neraka, nak sampai ke lantai tu 7,000 tahun, agak-agak macam mana? Ustaz-ustaz dah beritahu dah, ahli neraka ni seganas-seganas ni. Tak ada belah kasihan, tak ada. Memang kena empuk dalam tu. Cerita banyak tak ada. Itu yang saya kaitkan dengan solat ni tadi.
Kalau kita tak ikut solat, bangun-bangun di dalam masa masuk. Awal-awal tanya, solat. Punya rapat dengan Allah SWT atau tidak? Solatlah. Iman ketidaknya, ya? Hamba ketidaknya, solat. Semua solat. Habis buat solat. Nombor dua. Ya? Bersedekah. Sedekah ni satu juga. Sedekah bila tunggu saya cerita, bersedekah lah main. Sama dulu jadi artis, duit banyak kan? Berapa kali bersedekah. Tadi saya nampak hamba Allah bersedekah. Dia pun bersedekah masuk je. Tanpa dihiraukan sesiapa pun. Tapi saya nampak lah dia bersedekah apa. RM10 bersedekah. Mana tengok daripada muka dia, bukan saya parti dia. Ternampak pula. Dengan imam tu ni. Saya rasa lah. Ataupun dengan siapa ni. Saya nampak dia sedekah RM10. Mana dia tak peduli ke sedekah tu. Aku sedekah ni, dia tak peduli dah. Dia nak kerana Allah. Anak panjang ni cerita ni. Macam mana cakap? Sejam ni? Ha? Eh? Kalau lebih sikit tak boleh? Okey. Pukul 8:45 boleh? Bersedekah ya? Dah ada bunyi dah ni. Saya risau juga ni. Bersedekah eh? Sebab apa perlu bersedekah eh? Kerana sedekah boleh menjadikan seorang itu kaya raya. Macam mana kaya raya? Allah dah jamin dah. Bersedekah lah. RM10 tadi, hamba Allah tadi bersedekah. Dia boleh kat diri kan, 10 kali ganda. Yakin dengan tak yakin, kita dengan Allah SWT, itu saja. Yakin tak yakin, dengan Allah SWT, itu saja. Hari Jumaat, semua ini datang ni hari ini, saya yakin semua dah. Merasa hari Jumaatnya, suasana macam ni. Sampai dekat tabung, berapa kita dekat agak-agak. Kita siapkan dalam rumah ni, ada tak RM10, RM20, RM50, RM1? 10 dah tadi, ada dah tidak? 50 saya dah biasa, jumpa. 100, jarang-jarang. Saya pun belum tentu lagi nak dapat satu tu. Banyak satu ni. Lihatlah. Nak cabut satu tu, nak macam-macam fikir. Rokok tak beli lagi, RM17. Man, macam-macam nak beli ni. 100. 100 tu, kalau kerana Allah, tuan-tuan yakin tak dia bagi balik? Yakin tak Allah bagi balik? Yakinlah. Man, sebab Allah akan bagi balik. Tapi yakin ke tidak? Sebab tak yakin, kita tak bagi. Sebab kurang yakin, kita tak bagi sedekah. Sebab kata yakin, kita tak yakin, bagi duit kat anak yatim, habis macam tu lah. Bagi duit kat masjid, habis macam tu lah. Bagi duit orang-orang susah pada kita, habis macam tu. Boleh ke tak boleh ni? Besok macam mana makan aku? Pandai pula kita. Besok macam mana ni? Kita lah mengatur diri kita. Sedangkan Allah kata, buat je. Jangan tatukan diri kita ni Allah SWT. Sebab ni penat lah. Saya bercakap pun saya takut. Buat ke tak buat? Fikir-fikirkanlah. Dengan bersedekah juga kita dapat menghilang penyakit kita, terutama penyakit tamak dan loba. Kalau kita kurang bersedekah, tak nak bersedekah, hati kita ni, nanah-nanah dalam hati kita ni, masih lagi tamak dan loba. Tosah cerita lah. Confirm. Tamak kita ni. Dipendekkan, tuan mana pandang saya ni. Kalau kita bersedekah ni pula, baru kita dapat memahami keadaan orang yang lebih susah daripada kita. Tak makan, tak minum. Macam bangla-bangla yang ada sini. Kadang-kadang dia tak makan, tak minum, nak simpan duit. Nak bagi keluarga dia dekat kampung. Juga warga-warga Indonesia yang ada dekat sini, simpan duit. Takut duit habis, nak bagi keluarga dekat kampung. Punya tanggungjawab mereka. Berat.
Tapi yang tadi tu hamba Allah tu daripada warga Indonesia, saya nampak dia suka. Itu sangat baguslah. Kerana bersedekah, pahalanya akan mengalir kepada kita sewaktu kita hidup, apalagi kalau kita sudah meninggal dunia. Sampai di akhirat nanti. Bermaknanya adalah orang gunakan sedekah kita walaupun RM10, tapi orang guna sampai di akhirat nanti mengalir pahalanya kepada kita. Itu sebabnya kalau tanya mayat di kubur, ya Allah Tuhan, aku bagi aku sikit lagi untuk aku hidup, aku nak bersedekah. Sebab apa? Naungan sedekah tu menyelamatkan dia di akhirat nanti. Naungan sedekah tu, kalau kita tahulah pahala sedekah tu, bersedekah banyak, naungan sedekah tu di akhirat nanti akan menaung kita punya hebat sedekah. Habis bersedekah. Nombor tiga, hadir ke majlis ilmu. Ni majlis kemajlis ilmu pun jarang-jarang orang nak datang. Sebab kalau datang pun penceramah tu mesti top sikit, baru sonok sikit kan. Itu memang fitrah kita lah. Penceramah bagus, kita rajin datang sebab ilmu dia banyak. Okey, hadir seketika di majlis-majlis ilmu ni, satu, ganjaran pahalanya sama seperti solat sunat sebanyak 1,000 rakaat. Tuan-tuan hadir hari ini, daripada rumah berjalan kaki, melangkah kaki, setiap langkah tu Allah Ta'ala bagi pahala 1,000 rakaat sebanyak sunat. Pahala seumpama hadir seketika di majlis ilmu. Nombor dua, Allah akan melipat gandakan amalan sehingga 700 kali ganda. Melipat ke amalan dia sehingga 700 kali ganda. Ini dengarlah baik-baik. Saya pun masuk sekali ni. Bila saya baca ni, rugi kita tak datang majlis ilmu. Nombor tiga, sunat mengambil wuduk di rumah. Dekat rumah kita tahu hari ni, mungkin gambar saya ada kat depan tu, kalau ada terlintas di hati lah, aku nak tengok mail lah, dia ambil wuduk sesudah koma sunat ni, dengan niat hendak mendengar ceramah dan solat, maka perjalanan ke masjid ataupun surau, Allah akan menggugurkan segala dosa-dosa. Yakin tak tuan-tuan? Tuan-tuan hari ni datang ni dah gugur dah dosa-dosa tuan-tuan. Dengar aja. Dengar depan ni, belakang, belakang lagi. Kawasan masjid juga. Dengar. Yang paling seronok sekali ya. Waktu ini, kedua bapa kita yang masih ada tu alhamdulillah, masih dapat juga tepian dia. Saham dia dapat. Tapi yang meninggal dunia, waktu ni ada pukul, nak dibalun. Kata Allah, tunggu dulu. Kerana nak anaknya hadir ke majlis ilmu ni. Kalau mak bapak kita tak ada hari ni, kalau tuan-tuan ada hari ni, mak bapak tuan-tuan, insyaAllah Allah kata tunggu, jangan pukul, sebab anaknya hadir majlis ilmu. Hebat. Nombor empat, pahalanya seperti menziarahi 1,000 orang sakit. Melawat, menziarahi 1,000 orang sakit, pahala. Tak pasal-pasal dengar ceramah, seumpama menziarahi 1,000 orang sakit. Orang sakit ni kita ziarah dapat pahala. Nak-nak pula orang sakit ni berdoa pula untuk kita. Doa dia makbul. Untuk kita tu doa dia makbul, insyaAllah. Itu bagus kita melawat orang sakit ni. Sebab doa kalau untuk saya, dia doa makbul. Jadi pahala, pahala di situ. Lima, ganjarannya seperti kita menziarahi 1,000 orang jenazah. 1,000 orang jenazah. Dan salah seorang jenazah yang kita ziarahi itu, kita mendapat 2 qirat. 2 qirat. Ganjarannya pula sama seperti mendapat emas sebesar 2 gunung Uhud.
Dua gunung Uhud, gunung Uhud tu besar, dua dapat. Dua gunung Uhud dapat. Jadi habis bab hadir ke majlismu. Itu sebabnya tuan-tuan, awal-awal ilmu tu pertamanya diam. Kadang-kadang ada orang cakap bila dengar ilmu sikit, cakap-cakap belakang, macam-macam cerita, tak habis-habis lagi itu. Awalnya diam. Kalau orang kata, kalau anak-anak murid ni kalau datang belajar ilmu pada seorang guru, dia mesti buat pensel dan kitab, buku tulis untuk catatan. Sekarang dah senang, handphone dah boleh. Awal-awal ni diam. Dua, dengar apa yang disampaikan. Tiga, faham apa yang tuanku cakap ni, faham. Satu, diam. Dua, dengar. Tiga, faham. Empat, hafal. Sudah faham ilmu tadi, kita mula start menghafal lah. Nombor lima, dah hafal semua, baru kita menyampaikan kepada keluarga dulu. Dah hafal tu, sampaikan kepada keluarga kita dulu, anak isteri kita, dan seterusnya sampaikan kepada semua masyarakat. Akhir sekali, habis ni berbakti kepada kedua ibu bapa. Tuan-tuan, saya dah tak ada mak bapak, dan ada sini yang tak ada mak bapak, dan masih ada juga mak bapak lagi. Tuan-tuan, saya bila kenangkan ni dulu, saya kita dulu dapat pandang benda ni, kita tak ada jadikan satu ilmu lah. Tapi dia dapat kan, menung gitu. Saya kadang-kadang menung lah, kan. Tuan-tuan, kita ada mak bapak berbakti kepada kedua bapak ni. Sekarang ni kan cerita, macam-macam cerita. Tengok TV sekarang ni kadang-kadang tinggalkan mak tepi jalan lah. Kan? Terajang mak lah, tengking mak, macam-macam ni. Tuan-tuan, ilmu ni kita berbakti kedua bapak, belum buat apa-apa lagi, belum buat apa-apa lagi tu. Belum buat teh ke, buat nasi goreng ke, mian goreng untuk bagi dia makan. Belum buat apa-apa. Pandang muka dia, pandang muka kedua bapak, dah dapat pahala dah. Baru pandang dah dapat pahala. Macam Quran kita tengok. Tengok baru, tengok dapat pahala. Buka dapat pahala, baca dapat pahala. Semua dapat pahala. Begitu juga ibu kita. Pandang mungkin ibu lama pandang, penuh belas kasihan, rasa kasih sayang. Pandang pahala. Allah, pandang ibu dapat pahala. Senangnya Allah Ta'ala bagi pahala. Tapi kita tak nak juga buat. Kita kurang ajar dengan ibu. Kita tak pedulikan dia. Rugi kita. Saya ada seorang sahabat lah. Seorang sahabat, dia duduk pelakon. Dia bawa mak dia daripada Sungai Petani, duduk dengan dia di Ipoh. Dia buka peniaga gerai satu. Dia kata dengan mak dia, "Mak, tak payah buat apa-apa ni. Dia nak cuba apa yang dia praktikkan oleh guru ni, dia nak cuba. Mak tak buat apa-apa, biar dia buat. Apa yang mak dia nak, dia buat. Tanpa, tak ada huk, tak ada hek, buat dia." Mak dia pun pelik. Ngapa dulu tak jaga dia? Dulu dia kata dia tak jaga sebab dia sibuk. Bagi duit daripada ni, kadang-kadang kita tak peluk mak kita. Tak ada, orang kata, tak ada cium pipi dia. Tak ada rasa, tak anggap ibu lah. Tak ada betul-betul kita anggap ibu tu sebagai ibu kandung. Tak ada perasaan tu. Sebab patutlah kita banyak dosa dengan Allah SWT. Banyak dosa kita. Jadi member saya ni buatlah. Buat dia berniaga, saya berniaga. Dulu dia pernah berniaga, tak jadi. Habis berniaga dia. Tak jadi. Rugi dia sampai banyak 70,000. Tapi dia bela mak dia, mak dia pegang kepala dia. Dia kata, "Mak dah ampunkan segala dosa. Mak niat ikhlas, mak ampunkan." Bila tangan mak ni letak kepada kepala anak, kita ambil tangan ibu tu, letak kepada kita, macam hujan ni, macam hujan turun. Terasa, kompon terasa. Mak saya pernah pegang saya.
bila dia letak tangan tu, rasa sejuk, terasa tu macam macam jok tentuh semua, berat-berat, rasa tak macam macam miang-miang tu jatuh habis. Itulah keberkatan tangan seorang ibu ni. Jadi bila kawan saya ni dia pegang oleh mak tu, macam rukiah pula pegang, hilang mele tu. Aku rasa senang. Sehingga meniaga dia, satu hari dia dapat setiap malam, Senin malam Jumaat sampai Jumaat, dia dapat 7,000-8,000. Malam Ahad dia dapat 10,000-11,000-12,000. Sampai sekarang ni. Sekarang ni dia pula, dia buka meniaga hari Jumaat, bagi makan bufet, makanlah berapa banyak nak makan, bayar suka hati, boleh buat. Mam tak ada harapan lah kan? Tapi dia boleh buat. Bila dia buat tu, rupanya itulah saya kata, kadang-kadang saya pun garu pada aku, aku tak buat lagi ni kan. Kita tak yakin lagi. Banyak sangat pertanyaan dalam diri kita. Sekarang aku buatkan lingkup pula kan, macam ni kan. Kita dah bersangka-sangka dulu dengan Tuhan, jadi lingkup lah. Lingkup kita asal tu lingkup melingkup lah. Cuba kita dengan Allah ni jangan masa keburuk lah. Dia bagi contohnya, contoh ni kita ngumpat orang yang ada kan ni, dia tu apa hal hidup dia kebang hitam lah tu kan. Kita sebenarnya otomatik, secara otomatik kita dah kutuk Allah tu. Yang jadi kutuk Allah semua. Tapi kita kutuk orang tu, maknanya Allah tu tak sempurna pula. Macam Allah tu jadikan hitam ni tak ada kebaikan langsung kepada individu yang badan hitam. Kita buat sangka dengan Allah dan kita kurang hajar dengan Allah SWT. Itulah diri kita sebenarnya. Jadi cukup dulu sampai ke setakat itu dulu. Okey, terima kasih. Alhamdulillah, syukur. Soalan yang baiklah. Ni begini tuan. Itu saya kata tadi, saya sangkutkan bangun malam. Bangun malam. Kita ni, sebelum kita buat, kita anggap diri kita hari ni, saya sendiri, tuan-tuan sendiri, ibu bapa-bapa yang ada, hari ni kita semua ada di sini, kita mengakulah kita ni orang berdosa. Kita jangan ingat kita baik tu. Kita mengaku yang diri kita ni banyak dosa. Jadi nak hilangkan perasaan dan segala-gala yang ada, sunat taubat tu. Malam kita bangun, ambil wuduk, astaghfirullah, istighfar banyak, buat soli sunat taubat rukata ini ada lillahi ta'ala. Buat sunat taubat. InsyaAllah. Tuan, kita dah taubat tu, maknanya kita mengaku yang apa segala-gala yang ada dekat dunia, Tuhan semua, Allah semua, dia punyai semua, bukan kita. Kita mengaku sekarang ni, kita keakuan kita, kita adalah Allah. Kita mengaku dia kita ni, keakuan kita tu, keakuan kita, kita bukan mengaku Allah tu Tuhan kita, kita mengaku diri kita ni Tuhan. Ini masalah dia. Jadi nak hilangkan segala keresahan tu, malam ni buat sunat taubat. Itu guru saya kata, sunat taubat ni sangat penting. Siang tadi kita cakap itu, cakap ni, cakap tu, macam-macam kita buat. Macam-macam ada benda yang kita bersangka buruk dengan orang, bersangka buruk dengan Allah SWT. Tiap-tiap hari. Malam, bangun malam, buat tajud, buat taubat. Selesai. Sembahyang sunat 2 rakaat, selesai segala masalah. Kata Dr. Sam, member saya. Selesai segala masalah. Sebabnya yang pertama ni, solat jangan tinggal, kalau boleh solat di awal waktu. Nampak senang, tu saya kata nampak senang. Kalau senang, ramai dah hari ni, sub ni penuh sampai ke belakang. Sebab kita tak anggap solat itu daripada Allah SWT dan kita tak berterima kasih dengan Allah SWT. Hari ni kita tak ketuk pintu Allah pun.
Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli Muhammad. Setiap hari sekali pagi, setiap pagi 10 kali selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Petang buat 10 kali selawat, insya-Allah siapa yang berselawat 10 kali kepadaku dan petang 10 kali, insya-Allah akhirat nanti akan aku beri syafaat kepada dia. Itu Rasulullah jamin. Confirm dia pagi. Tapi istiqamah lah. Pagi 10, lepas asar kan, buat 10. Boleh buat? InsyaAllah ya. Tuan-tuan, kita last eh. Bila saya tahu selawat tu, kita ni kata, ini malu Rasul nak kata ni. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Segala contoh teladan yang baik itu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak ikut, kita nak jadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita tak mampu buat 10 kali pagi selawat dan petang 10 kali selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita boleh tentu jadi umat dia. Belum. Sebab senang sangat. 10 kali Allahumma salli sayyidina Muhammad, Allahumma salli sayyidina Muhammad, Allahumma salli sayyidina Muhammad, Allahumma salli sayyidina Muhammad. Berapa minit? Tak sampai. Seminit sampai. Sampai. Seminit ada berapa saat? 60 kan? Tak sampai pun. Sekejap. Itu kalau kita tak boleh buat, tinggal kita. Maka yang baik itu datang daripada Allah. Yang lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Aku berkata oleh Azhar wa astagfirullahaladzim diwalakum. والسلام للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنه غفور رحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.